ya itu bahagia ya, bahagia banget ya. Karena kan cuma nanya segitu dong. Karena kan jarang gitu kan, momen pertemuan ayah bunda kan jarang. Dan itu salah satu pertemuan itu apabila pertemuan yang langka, bisa juga langka ya. Ya sebagai anak ya pasti senang gitu ya, pasti senang. Dan merupakan, aku rasa itu merupakan kebahagiaan hakiki yang ada di dunia gitu ya, melihat orang tua yang sudah berpisah kembali lagi yang satu scene gitu ya. Cuma ya, ya bahagia. Sama ya. Rahasia, kurang tahu saya, kurang tahu. Saya kan nggak punya bunda cutingan Maya, nggak kan ya. Ya bunda Maya kan saya sudah mempunyai masing-masing pasangannya ya. Nah, jadi ya sebagai anak juga harus ini ya, menjaga perasaan kedua pasangannya gitu ya. Jadi ya, ya jalani takdir aja, jalani ini nyangka lah. Nyangka kan emang udah di setting kan, emang udah di setting gitu ya, bahwa Ahmad Dhani akan menduduki kursi juri gitu ya. Jadi ya kita emang Al juga datang, Kak Al juga datang di kursi penonton, dan alhamdulillah saya juga mengiringi. Dan alhamdulillah itu momen yang bahagia sekali ya, yang langka mungkin bisa diulangi mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan gitu ya. Tapi saya rasa itu ya jangan nangis dulu. Saya rasa itu terima kasih buat ayah bunda, itu momen yang sangat-sangat membahagiakan untuk anak-anak. Udah dibilang dari tadi, sayangku cintaku, senang, bahagia ya, senang, bahagia, hakiki. Nah itu ya, sebelum lihat gue fotonya mungkin pas ulang tahun bunda mungkin itu ya. Ya, oh iya itu mungkin pas ulang tahun bunda ya, ulang tahun bunda yang ke tanggal 27 Januari kemarin, kita ngasih surprise, kita kasih bunga ya, seperti biasa cium anak-anak nyium ibunya. Dan saya rasa membahagiakan sekali. Ada sih, nggak ada sih, semuanya ngalir gitu aja. Oh, kurang tahu deh. Kita kan hubungan antar wanita.